Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, ya, teman-teman. Oke, kita kembali di channelnya Sahabat Kopi. Kopista yang akan selalu membahas tentang perawatan kopi. Oke, baik teman-teman, pada video konten kali ini kita akan melihat keadaan bahan, ya teman-teman, juga buah, sembari kita akan melihat sinkron antara lanjutan B1 juga B2, ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita akan simak videonya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya ya teman-teman. Bagi yang ingin sapa-sapa bisa bilang hadir di kolom komentar. Oke. Baik, yang pertama itu kita lihat keadaan buah kopi kita ya teman-teman. Ke saat ini itu sudah mulai mata yuyu ya teman-teman. Alhamdulillah sempurna, dan kebetulan ini sudah kita lakukan pemupukan. Itu untuk pemupukannya saya upload di konten sebelumnya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini di hadapan teman-teman, 1, 2, ini adalah klon Arsat ya teman-teman. Ada beberapa raja, itu banyak ya teman-teman itu, dan akan kita sinkronkan di ini bahannya ya teman-teman. Sudah kita naikkan raja, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 ruas ya teman-teman. Oke, kemudian ini posisi B2 akan terjadi buang agung. Klon Arsat kita akan hitung juga. Mulai dari sini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu artinya untuk posisi bahan saat ini itu maksimal 5 ruas ya teman-teman tuh. Ini sudah dilakukan pemupukan guna memaksimalkan pembesaran buah serta pembentukan tangkai-tangkai buah, juga bobot pengisian nanti ya. Ini klon Arsat ya teman-teman. Itu juga klon Arsat. Di sini ada klon Jun. Klon Jun juga sama, 1 2 3 4 5. Ini karakternya hampir sama dengan klon Arsat, hanya bedanya itu di karakter pembuahannya ya, teman-teman. Arsat juga sudah banyak kita kembangkan. Ini usia 1 tahun ya, teman-teman. Tuh. Sambungannya agak tinggi ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini klon Jun. Mata yuyunya mantap. Yang bawah itu klon putih ya, sudah sampai ke tanah, panjang sekali.
Ini posisi untuk bahan sekarang seperti ini. Tuh banyak ya, teman-teman, lumayan banyak. Ada 2, 4, 6, 8. Dan untuk teman-teman yang sudah order entres, tuh sebenarnya entresnya sudah ready, sudah ada, tapi untuk ruasnya itu baru berkisar sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, teman-teman. 5 ruas. Oke ya, teman-teman. Tidak skip. Ini juga kelunjun. Oke, saya ingin spillkan untuk perkembangan klon MT yang ada di kebun saya ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini di hadapan teman-teman klon MT dari master kita Bang Leo Anggara. Ini usia baru beberapa ya, teman-teman, usia kurang lebih 1 tahun. Tuh, penyerbukannya mantap, untuk karakter dahan cukup panjang ya, teman-teman, bagus. Kita akan lihat lagi yang dan cari yang maksudnya yang buahnya sudah lumayan banyak ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini klon MT juga kategori baru belajar berbuah. Cuman kita lihat penyerbukannya mantap. Untuk karakter gugusan juga full ya, teman-teman. Dan karakter ranting yang cukup panjang ya. Ini dari master kita, Bang Leo Anggara. Tuh. Mantap. Akan lebih menarik lagi jika kita nanti kita spill di kisaran bulan 12 ya, teman-teman. Oke. Ini karakter klon putih. Mata yuyunya bagus. Ini juga tidak kalah menarik ya, teman-teman. Pupus merah. Sudah mulai terjadi pembesaran ya, teman-teman. Tuh. Mantap lah. Oke, teman-teman, ini klon putih yang kemarin sambungannya itu tidak kita lakukan potong ya, teman-teman. Jadi selang, ini bingku, penyerbukannya pun mantap. Ini arsat putih. Oke, di sini ada double stack ya, sambung kembar. Di sini ada klon pandi digandeng sama klon pinku. Klon pandi ya, karakter. Sini ada sidudadi. Sidudadi juga mantap. Oke, itu arsat putih. Kita spill geser kamera ke klon Jun. Lanjut ya, teman-teman. Ini juga MT dari Bang Leo Anggara.
Ini klon putih ya teman-teman. Ini arsat putih, kita gandeng dengan klon jun. Itu banyak selang. Ini posisi lancur ya teman-teman. Untuk lancur juga sudah kita naikkan bahan tuh. Ini mata yuyunya klon jun. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Durasinya mungkin akan panjangan jika kita akan review satu-satu. Kemungkinan kita akan lanjut di konten-konten berikutnya ya teman-teman. Kita akan terus wow. Kita akan terus berbagi ya teman-teman. Dan terus akan update perkembangan-perkembangan dari kebun kita ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah dulu videonya. Sekian. Terima kasih yang sudah setia mendukung channel kita. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.